Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Kusmiati, biasa dipanggil dengan nama Mia. Yang terkenal Bu, namanya itu Mia ya. Nah, nama ini paling ngetop Bu di Tupperware. Nah, saya adalah seorang elite director gold di PT Nusa Megah Cemerlang. Nah, hari ini saya akan mereview khusus spesial di bulan ini adalah ulang tahun Tupperware Indonesia yang ke-30. Jadi, Tupperware Indonesia mengeluarkan satu produk yang sangat-sangat bagus. Nah, ini dia produknya, Melamin Violeta Set. Ini ibu-ibu semuanya bisa lihat koleksinya di atas meja dengan sajian. Bisa untuk menyimpan nasi, lauk gorengan. Nah seperti ini ibu-ibu nih gorengan. Kemudian ini untuk sup ya. Nah ini melamin ada 3 ukuran ya. Nah yang ukuran pertama adalah 4 liter, yang ini yang besar. Biasanya kalau 4 liter itu fungsinya untuk apa ibu-ibu? Untuk sup kan? Nah, yang ukuran kedua itu ukuran 2 liter, yaitu ini. Biasanya untuk simpan nasi ataupun lauk yang porsinya lebih banyak. Nah, yang ukuran 1 liter lagi yaitu ini. Ini biasanya favorit untuk menyimpan gorengan-gorengan. Ataupun kalau tidak mau untuk menyimpan gorengan, bisa untuk menyimpan cake yang udah dipotong-potong ataupun kue seperti puding yang udah siap disajikan. Nah, teman-teman, ini melamin disertai dengan cover yang sebening kristal. Nih, teman-teman lihat ya. Bisa bunyi nih ting 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 ya kan? Dan ini sangat keren banget loh kalau kita sajikan pas di wadahnya, sesuai dengan ukuran wadahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh. Keren banget kan? Nah, ini keren. Ada 3 covernya ya. Nah, teman-teman, bukan hanya ada covernya, tapi melamin Violeta set ini disertai dengan sup ladle. Nah, fungsinya untuk apa teman-teman? Kalau sup ladle untuk ambil sayur yang ada kuahnya. Ini mantap sekali, ambil langsung kita makan ya. Nah, ada satu lagi pengelengkapnya yaitu serving spoon. Nah, ini keren loh ibu-ibu, kalau kita ambil nasi ataupun makanan itu langsung pas ditaruh, disimpan di piring kita. Nah, cukup nggak teman-teman koleksinya kalau hanya servingnya aja? Tapi kalau produk Tupperware supaya lebih keren, satu meja matching semuanya itu harus disertai apa teman-teman? Piring ya. Nah, ada piring ataupun melamin large plate. Nah, ini keren kan teman-teman? Tuh, sayang kalau nggak punya, harus punya ya. Nah, ini keren karena piringnya itu kalau yang namanya large itu besar teman-teman ya. Bukan hanya untuk makan nasi, ini bisa untuk menyimpan kue juga oke ya. Nah, selain yang large itu ada yang dining plate, yaitu ini melamin dining plate. Keren kan teman-teman? Tuh, ini cocok untuk hari keseharian kita, untuk makan nasi. Kalau di rumah biasanya itu kita makan soto ataupun makan lontong, itu keren banget pakai ini. Wadahnya itu pas ya. Nah, ini ada 2 ukuran. Nah, udah lengkap belum teman-teman? Udah ada piring besar, piring kecilnya. Tidak lengkap kalau tidak ada mangkoknya ataupun sup bowl-nya. Nih, keren kan? Nah, ini bowl kalau kita isi makanan ya, terus kita simpan makanannya itu di atas meja karena ini kan ada kakinya. Jadi
tidak panas mejanya. Tidak perlu dialas lagi dengan produk yang lain. Langsung aja disimpan di sini ya. Tak langsung di atas meja atau seperti ini. Oke teman-teman. Nah ini keren banget dan ini harus teman-teman segera miliki. Nah tadi platnya teman-teman lihat kan, bukan hanya untuk nasi tapi keren nih untuk nyimpan apa wadah ya kue ulang tahun. Nah contohnya seperti ini. Apalagi khusus bulan ini itu kan anniversary Tupperware Indonesia. Jadi teman-teman pada saat nanti ulang tahun suami, anak ataupun mama, teman-teman bisa sajikan pakai wadah yang ini, piring yang besarnya ya. Keren kan piring yang besarnya tuh, mantap sekali, pas untuk satu cetak kue ulang tahun. Nah teman-teman, tadi kan saya udah bicara fungsinya. Sekarang teman-teman kepengen lihat kan, ini motifnya atau printingnya itu sangat-sangat bagus. Ini violeta ataupun ungu. Nah ini bunganya ini keren. Dan saya bergabung di Tupperware ini kurang lebih 20 tahun baru lihat motif bunga yang seperti ini. Dan ini baru benar-benar. Dan saya langsung kepengen koleksi ya. Oke, nah teman-teman, saya juga akan share keunggulan melamin server ini ataupun koleksi melamin set ya. Yang pertama adalah satu, garansinya. Nah, teman-teman nih, kalau udah beli selama 1 tahun ya, ini printingnya lepas itu bisa digaransi loh teman-teman selama 1 tahun. Nah, garansinya selama 1 tahun itu gimana? Saat pembelian itu udah 1 tahun baru bisa garansi. Tapi pengalaman saya ini tidak akan seperti itu. Karena ini benar-benar produk melamin itu mantap sekali. Nah yang kedua nih apa yuk teman-teman, yang kedua adalah melamin server atau koleksi melamin set ini sudah memiliki standar sertifikasi SNI. Dan pastinya ini amat sangat aman teman-teman gunakan di rumah pada saat teman-teman makan makanan yang panas ataupun makan apa aja itu aman ya. Dan jangan khawatir, biasanya kan ada yang takut nih, aduh melamin takut mau menggunakannya. Kalau Tupperware ini sudah food grade. Nah yang dimaksud dengan food grade itu adalah aman kita gunakan ya. Nah keunggulan yang ketiga adalah produknya ini durable. Artinya durable itu sangat-sangat kuat teman-teman. Dan menurut pengalaman saya produk ini sudah lama sekali saya menggunakan, tidak mudah pecah. Sampai sekarang tidak ada yang pecah ya. Dan yakinlah teman-teman bahwa produk melamin ini bukan produk yang ecek-ecek, tapi produk yang sangat-sangat bagus. Nah teman-teman, melamin violeta set ini bukan hanya untuk sajian makan, tapi teman-teman bisa lihat nih untuk apa. Bisa untuk hamper ataupun parcel untuk teman kita ataupun orang yang kita kasihi pada saat ulang tahun ya. Nah di hamper seperti ini, keren sekali kan teman-teman. Nih ini komplit. Nah teman-teman, bukan hanya untuk hamper aja nih, setiap produk itu dilengkapi dengan boxnya. Nah ini server yang ukuran 4 liter itu udah ada boxnya loh teman-teman. Mungkin teman-teman mau kasih hadiah atau bingkisan hanya 1 piece ini aja, itu tinggal dimasukin terus dikasih kita. Ini udah keren banget ya. Nah teman-teman, saya hari ini sudah selesai mereview produk melamin server set ini ya. Nah teman-teman segera miliki dong, karena koleksinya keren banget, karena special anniversary Tupperware Indonesia yang ke-30. Produknya terbatas loh, jangan sampai kehabisan. Nah teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nusa Megah Cemerlang. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.